Balai Taman Nasional atau TN Komodo berencana akan menerapkan biaya kontribusi pada wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan TN Komodo di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Biaya tersebut rencananya akan diterapkan mulai 1 Agustus mendatang. Langkah itu mengacu dari hasil kajian daya dukung daya tampung berbasis ekosistem yang dilakukan para ahli di TN Komodo. Kajian tim menunjukkan adanya nilai jasa ekosistem yang hilang akibat lonjakan kunjungan wisatawan beberapa tahun terakhir dan hingga beberapa tahun ke depan. Untuk itu, selain menerapkan biaya kontribusi, rencananya pengunjung juga akan dibatasi hingga 200.000 per tahun. Adapun biaya akan diberlakukan secara merata pada semua pengunjung termasuk para backpacker. Menurut Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi TN Komodo, Carolina Noge, siapapun wisatawannya, baik backpacker ataupun luxurious turis sama-sama berpotensi memberi dampak yang sama terhadap lingkungan TN Komodo. Adapun pertanyaan itu muncul di kalangan masyarakat sebab banyak pula wisatawan backpacker yang mengunjungi kawasan TN Komodo. Carolina menegaskan TN Komodo bukanlah sekedar destinasi wisata, melainkan sebuah kawasan konservasi, sehingga pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan objek wisata pada umumnya. Adapun biaya tersebut rencananya diterapkan secara kolektif tersistem Rp15 juta rupiah per 4 orang per tahun. Ia mengatakan nantinya wisatawan yang ingin berkunjung perlu membayar biaya kontribusi untuk konservasi sebesar Rp15 juta rupiah untuk 4 orang yang berlaku dalam 1 tahun dan mendaftar melalui aplikasi yang bisa diunduh lewat handphone masing-masing. Pengunjung yang akan melakukan kunjungan wajib mendaftar secara online satu pintu melalui aplikasi yang akan diumumkan nanti. Adapun pemberlakuan 1 tahun karena pihaknya mau kontribusi tersebut melekat dalam kurun waktu tertentu. Pada akhirnya akan diinformasikan bahwa kontribusi yang telah diberikan secara nyata mendukung upaya konservasi yang dilakukan dalam kurun waktu berlakunya masa kontribusi tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.